Jangan hanya kerja, kerja, kerja. Untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Itu tugas saya. Jadi, semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga. Karena saya akan menunjukkan lewat karya. Nantinya, publik Jakarta, Bang, akan menilainya. Dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kapan itu? Dalam waktu 5 tahun. Nah, mengatakan itu bukan berarti kemudian kita tidak menunjukkan apa yang sudah dikerjakan. Tapi saya mau nggak bahas semua. Contoh saja, Bang. Mindsetnya ada, Bang. Dalam mengerjakan Jakarta ini, saya selalu menggunakan pendekatan ada 3 fase. Saya tidak mau hanya kerja. Tapi nomor 1, ada gagasan. Semua yang kita kerjakan punya dasar gagasannya. Yang kedua, ada narasi. Baru setelah ada gagasan, ada narasi, baru ada karya. Bahaya betul kalau hanya karya, 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 tanpa narasi, tanpa gagasan. Bisa berbahaya. Karena itu justru urutannya adalah gagasan untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Itu tugas saya. Jadi, semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga. Karena saya akan menunjukkan lewat karya. Nantinya, publik Jakarta, Bang, akan menilainya. Dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kapan itu? Dalam waktu 5 tahun. Nah, mengatakan itu bukan berarti kemudian kita tidak menunjukkan apa yang sudah dikerjakan. Tapi saya mau nggak bahas semua. Contoh saja, Bang. Mindsetnya ada, Bang. Dalam mengerjakan Jakarta ini, saya selalu menggunakan pendekatan ada 3 fase. Saya tidak mau hanya kerja. Tapi nomor 1, ada gagasan. Semua yang kita kerjakan punya dasar gagasannya. Yang kedua, ada narasi. Baru setelah ada gagasan, ada narasi, baru ada karya. Bahaya betul kalau hanya karya, 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 tanpa narasi, tanpa gagasan. Bisa berbahaya. Karena itu justru urutannya adalah gagasan untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Itu tugas saya. Mohon, mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Hormati kata-kata.